Properti, saya Litra Handa, CEO Indonesia Property World. Saat ini kami di show unit ini Tower London. Tower London. Regatta ya, Regatta Icon. Hmm. Ini Tower London luas berapa, Pak? 16. Nah, ini perkenalkan dulu, ini Pak siapa? Saya Sunarto. Pak Sunarto sebagai marketing manager. Jadi ini bukan video promo, Pak. Jadi ini dalam ajang Golden Property World 2021. Ini 99 Group bekerja sama dengan Indonesia Property World. Kita Property World berbasis riset satu-satunya Indonesia. Kita bebas konflik, independen, objektif ya. Jadi tadi kita Bapak udah jelaskan kan regatta keseluruhan. Kita ada 4 tower udah selesai tahap 1. Itu udah habis ya, sudah habis. Sold out. Kemudian ini ada tahap 2 tiga tower tapi 2 tower yang udah dijual ya, persiapkan ya. Sedang dijual 60% sold. Ya. Ini kawasan ini di Pantai Mutiara. Ya. Jadi ini ya mungkin ini yang pertama ya reklamasi Pak. Jadi reklamasi pertama dan ini tadi tuh kalau bisa lihat sananya view-nya ya. Ini bentuk-bentuk desain arsiteknya seperti ini ya. Oke, ini kita bisa ke kamar utama yang mana ya, Pak ya? Kamar utama sebesar. Ini bagus juga, ini plong gitu ya? Iya, emang ya? Memang. Wah, ini view laut satu-satunya yang paling dekat laut ini ya? Semua unit di sini. Bukan yang regatta mungkin paling dekat ini ya? Enggak, ada lagi ya. Ada lagi berapa ya? Oh, oke, tapi ini wah, ini. Iya. Ya, bagus. Ini yang dijual. Nah, yang ini ya? Ini apa kita kapan? View-nya kita jual. Ini tahap apa nih, Pak? Ini tahap 1. Tahap apa ya? Masih bagus maintenance-nya ya? Bagus dong, Pak. Arsiteknya kan, arsitek kelas dunia. Iya, kan? Enggak kok maksudnya maintenance-nya biasa kan udah apa kusam gitu. Ini masih oke ya? Karena yang pegang kan kita sebenarnya. Oh iya, kan? Iya itu kita, poinnya itu. Poin itu. Ini Ibu Indira nih asisten manajernya ya. Jadi ini juga bisa jelasin. Udah lama di sini, udah lama ya. Tahun. Wes, luar biasa deh. Kan kita tuh ada lautnya. Oh, di setiap kamar ada laut. Kita jualannya cuma laut yang nomor satunya, Pak. Bapak lihat kamar ini, lihat laut. Di ruangan depan lihat laut. Nanti di setiap kamar Bapak akan. Tapi ini kan bentuknya tadi memang unik ya. Tapi ini modelnya kotak ya, si apartemennya. Apartemennya enggak. Ah, sebenarnya miring, tapi kita miringnya dikasih di sisi sawah. Iya, ini yang kelihatan ya. Jadi yang kayak living room dining segala macam sampai kamar kelihatannya kotak gitu ya. Ini view spot. Kalau malam, Pak, cantik banget. Bisa lihat city semua. Sampai toilet lihat laut, Pak. Iya, sampai toilet lihat laut. Lihat laut, mandi sambil lihat laut. Wah, ini enggak, ini nih. Enggak selesai-selesai gitu. Enggak selesai-selesai kan? Iya, betah, Pak. Betah ini. Betah. You feel. Enggak ada lautnya, Pak. Jadi satu lantai itu berapa unit? Satu lantai kita ada 8 unit. Yang di 4 atau 4 gitu ya? Yang di depan, yang 3 kamar, 2 di belakang, 2 di depan. Di tengah yang di badan itu 2 kamar. Oh, itu semua ya semua dapat laut ya? Semua dapat laut. Semua nanti Bapak kalau mau saya kasih lihat unit yang kecil. Yang ada kecil pun dapat laut. Ada tahun yang pasung tadi bilang itu jualan kita. Ya, Pak? Iya. Ini kalau sore di kenapa kok dia? Bapak pernah kalau kita ada baca makanan itu enggak tahu? Tahu. Enggak dari kenapa kapan ya? Secepatnya ada yang investor mesti cepat kita bang. Kan dia mau pakai yang lain. Aku bebas. Betah ya? Saya jelasin ini. Wah, jelasin ini.